purpose dalam hidupnya dia akan lompati dia akan cari cara bagaimana bisa mengalahkan worry atau khawatir dan rasa takutnya aset terbesar dari organisasi dari gereja ya, dari perusahaan bukan customer ya, bukan pelanggan bukan orang bukan koneksi atau bukan reputasi juga melainkan adalah orang yang tepat di posisi yang tepat, mengerjakan hal yang tepat untuk dia. Untuk menjaga supaya tetap sharp, kita harus create a new mindset, ya. pola pikir baru yang rindu hidup saya berguna. Kalau saya tidak tajam lagi, tidak ada gunanya. pelajari yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah bagaimana pemimpin-pemimpin yang hebat maintain dari kata maintenance tadi menjaga ketajamannya. Ya. Jadi kalau kita ini pedang kita berguna efektif kalau kita tajam bukan kalau dekorasinya bagus. Ya. Kalau kita ini peso buat masak ya, di dapur kita ini berguna efektif kalau kita ini tajam bukan soal Tadi pegangannya bagus apa tidak dan segala macam. Nilai kita sebagai pedang, senjata di tangan Tuhan adalah ketajamannya. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga supaya tetap tajam terus. Itu temanya. Yang pertama, topik yang pertama, pasal 26, itu disebutkan ada tujuh... Eh, perkataan-perkataan yang beracun, toksik. Kalau ini dibiarkan, dia akan menular dengan cepat dan menghancurkan organisasi. Baik itu keluarga, baik itu perusahaan, baik itu gereja, baik itu pelayanan, kalau tujuh hal ini, tujuh perkataan ini dibiarkan hidup, ya, dia pelan-pelan sekali lagi, dia merusak organisasi tidak langsung tapi pelan satu dibiarkan dia akan menular ke yang lain, dua dibiarkan dan seterusnya. Ada tujuh hal ini ya. Bagaimana menjaga supaya mereka tetap di luar organisasi saudara. Karena begitu masuk ya, dia akan uh, beranak pinak di dalam dan merusak uh, budaya organisasi. Yang pertama itu gosip di pasal uh, 26 ayat 20 ya dikatakan dalam bahasa Indonesia, dikatakan pemfitnah, e, tidak ada redalah pertengkaran. Ya, pemfitnah di dalam terjemahan lain, dikatakan orang yang e, ngomong di belakang punggungnya. Jadi gosip, ngomong jelek tentang orang lain. Ya. Jadi kalau gosip dibiarkan, ya, saudara, misalnya ada anggota keluarga, anggota gereja, anggota tim, mulai ngomong tentang orang lain yang tidak ada di situ kejelekannya, dan saudara biarkan, maka pelan-pelan rasa saling percaya akan hilang dalam organisasi ini. Gosip itu killer, ya, membunuh budaya saling percaya. Saya sudah lihat berapa banyak gereja, persekutuan, pelayanan, hancur karena kita tidak tegas terhadap gosip. Ya, kita katanya orang timur sungkan, biarkan orang gosip asal bukan saya. Tapi gosip itu toksik. Nomor dua, di pasal ayat yang sama, dikatakan terjemahan lain adalah whisper, ya, bisikan, bisikan yang mengadu domba. Jadi kalau ada, apa namanya, eh, di ruangan ada 15 orang, kemudian ada orang mulai bisik-bisik, ya bisikan ini bisa langsung berakibat orang merasa diadu domba. Ya bisikan-bisikan mengadu -bisikan domba itu menghancurkan persahabatan. Jadi eh, kalau misalnya eh, dalam organisasi dalam gereja ya ada yang mulai mengadu domba mengatakan, eh dia bilang kamu begini, dia bilang kamu begitu dan segala macam perlu di stop, dijaga supaya di berada di luar gereja, di luar organisasi karena pasti akan menghancurkan persahabatan. Yang ketiga, ya yang toksik adalah ada orang-orang yang senang sekali berdebat. Kadang-kadang ya. setuju sama setuju aja di debat, ya semua di debat. Ya. Kalau tidak debat rasanya tidak eh, pas gitu. Semua pendapat orang di debat semua, walaupun ujungnya ketahuan bahwa pendapatnya sama dengan dia, cuman menyampaikannya berbeda di debat. Ya perdebatan itu apa sih? Perdebatan orang yang senang debat ingin menunjukkan bahwa dia yang benar. Dia lebih benar. Jadi orang yang suka berdebat sesungguhnya menyuburkan egonya. Menyuburkan kesombongannya bahwa dia lebih baik dari orang lain. Dia lebih pinter daripada orang lain. Saya ketemu orang-orang yang walaupun dia tahu dia salah tapi dia menang debat bangganya setengah mati. Jadi kita diskusi perlu. Ya, kita tukar pikiran perlu, kita saling mengasah pendapat harus. Tapi debat kusir itu eh, toksik. Saya juga tidak ingin dalam organisasi di mana semua dilarang memberikan pendapat, gitu ya. Pokoknya ketua pengomong begini semua diam semua itu juga tidak baik. Yang keempat adalah flattering mouth, jadi mulut yang menjilat, muji-muji. Ya. Biasanya kalau orang mulai dipuji-puji kelebihan, ya, dijilat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kayak dilumpuhkan, pertahanan dirinya rontok, ya. Kemudian orang ini berbuat salah, dia tidak bisa apa-apa lagi karena ini orang yang muji-muji dia terus, ya flattering. Jadi kalau ada seperti itu di organisasi, di gereja, di berantas karena semua orang senang dipuji. Tapi flattering, ya, itu maksudnya muji yang berlebihan, menjilat, ya, itu membuat eh, ketahanan, kepemimpinan jadi rontok. Ya, sehingga tidak bisa bertindak dengan berani dan objektif lagi. Nomor lima, dikatakan di pasal 26 ayat 28, itu lidah yang berdusta, lidah yang berbohong, merontokkan rasa percaya satu dengan yang lain. Jadi yang nomor 5, kalau ada lidah yang berbohong harus dikonfrontasi. Ya. Kemudian di, diselesaikan, minta maaf dan segala macam. Tapi kalau itu dibiarkan, dia akan contagious, menular, ya. Bohong, orang bilang ah ini bohong putih, ah ini bohong kecil, bohong ya bohong, ya. Artinya kita tidak kita tidak menyatakan yang benar. Yang nomor 6, pasal 26, ayat 24, dikatakan disitful tongue. Ya. Lidah yang eh, memperdayai orang. Memperdayai itu adalah, dia mungkin tidak bohong, tetapi dengan penyusunan kata dan ekspresinya, membuat orang berpendapat lain, berpikir lain, berkesimpulan lain. Jadi, kayak dibelokkan jalannya. Dia mungkin tidak bohong kata-katanya. Ya, tetapi cara ekspresinya, cara motong kalimatnya, cara beri contohnya demikian rupa sehingga eh, orang dibelokkan, ditertipu, ya, tersesat gitu kira-kira. Jadi deceitful juga bisa berarti apa yang di hati beda dengan apa yang di mulut. Mulutnya bisa manis, bisa ramah, tapi hatinya beda. Jadi orang tertipu dengan yang keluar di mulut tanpa tahu bahwa hatinya itu ada rencana-rencana jahat. Yang terakhir yang nomor tujuh, undermining words, ya, olo-olo, semooh, -olo kata-kata yang bernada merendahkan orang lain. Ya, bisa aja kita uh, ngomong sesuatu tentang si A, ya, entah si A itu penatua atau si A itu uh, hamba Tuhan atau si A itu siapa, kemudian ka, ditegur dia bilang, oh enggak kok ini cuman berguru aja cuman jokes saja ya uh, cuman jokes saja itu ya sesungguhnya adalah uh, ingin nutupi ya, maksud sesungguhnya yang mengatakan bahwa I'm better than him I'm better than her ya, jadi undermining words mengolok-olok sinis terhadap orang lain merendahkan orang lain kalau itu mulai masuk dalam gereja, dalam organisasi, dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam perusahaan, bisa contagious. Tugas saudara sebagai pemimpin, make sure buat list. Ya, tujuh kata ini, ini virus-virus yang harus dijaga supaya tetap di luar organisasi. Oke, okay. hal kedua yang saya pelajari ada lima macam orang atau lima macam attitude sikap orang yang toksik buat organisasi. Kalau tadi adalah lima perkataan, lima buah mulut, ya. Sekarang ada lima macam orang, ya. Jangan pernah ditoleransi untuk dalam organisasi karena beracun dan menular. Jaga kelima macam orang ini supaya di luar organisasi. Yang pertama saya ambil dari pasal 26 ayat 13. Ya. Ke 26 ayat 13 saya bacakan e, berkatalah si pemalas ada singa di jalan ada singa di lorong ya. e, orang yang e, tidak punya purpose yang memiliki tujuan dalam hidupnya maka dia akan di apa namanya dibuat lumpuh oleh rasa takut dan rasa khawatir kalau orang punya purpose dalam hidupnya dia akan lompati, dia akan cari cara bagaimana bisa mengalahkan worry atau khawatir dan rasa takutnya. Orang yang tidak punya purpose biasanya tidak punya appetite, tidak punya selera untuk hidup yang berdampak, untuk hidup yang signifikan. Tidak ada keinginan melihat kemuliaan. Ya, begini aja sudah cukup. Jadi dikuasai, dilumpuhkan, tidak kemana-mana, karena Kekuatiran dan ketakutan, purpose tidak ada. Maka yang ada adalah kekhawatiran dan ketakutan yang mengatur hidupnya. Tidak ada appetite untuk glory, untuk honor, untuk significant, untuk impact. Ya. Orang yang tidak punya purpose, dia menghalalkan semua cara karena yang ngatur dia adalah ketakutan dan kekhawatiran. Yang nomor dua. Ya, di, saya ambil uh, apa namanya, dari 26 ayat 13 juga orang-orang yang tidak punya sense of responsibility, jadi puas dengan atau nyaman dengan banyaknya excuses, alasan-alasan yang dia punya, dia punya perbendaraan sekian banyak alasan, semua yang salah selalu ada alasannya. Kalau enggak lempar ke orang lain, salahnya orang lain. Bisa salahnya waktu, salahnya Tuhan, salahnya orang tua saya, salahnya cuaca, salahnya siapapun juga. John Maxwell berkata bahwa sebagai pemimpin, semua hal, tugas-tugas kita bisa kita delegasikan. Yang tidak bisa didelegasikan oleh pemimpin adalah tanggung jawab. Tanggung jawab harus ada pada kita tapi orang yang tidak punya tanggung jawab dia toksik. Karena kalau ada apa yang salah pasti ada kambing hitam. Kalau dia terlambat pasti ada yang salah, entah lalu lintas, entah polisi, entah mobilnya, entah cuacanya, selalu ada alasan. Tidak mau tanggung jawab. Kalau ini ada di organisasi, di tim saudara, ini menular. Ya, dan toksik. Jadi jaga supaya ada di luar inner circle saudara. Yang ketiga, untuk setiap achievement di dalam dunia ini selalu dibutuhkan nyali yang besar, keberanian yang besar. Di dalam pasal 26 ya, ayat yang ke-14 kalau orang tidak ada roh yang berani ambil resiko, maka dia akan nyaman berada di zona nyaman dan zona amannya. Ya seperti pintu muter sana muter sini tapi tidak bergerak kemana-mana seperti kapal tapi tetap tinggal di dermaga talinya terpaut di, di tali yang ngikat kapalnya itu tidak kemana-mana tidak ngadepi ombak besar tapi juga tidak pernah menemukan benua baru jadi kalau orang-orang yang tidak punya risk taking spirit dia biasanya tinggal dan senang tinggal di dalam zona nyaman zona am zona aman ya sulit untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau ini dibiarkan dalam inner circle saudara lama-lama dia akan contagious, menular ke yang lain. Ya. Akibatnya tidak ada venture baru. Tuhan ingin menyatakan hal baru, ingin bawa saudara ke tempat-tempat baru, tidak bisa karena kita tidak mau lepas dari dermaga. Kita tidak merasa aman kalau di laut bebas, walaupun bersama Tuhan sekalipun. Yang keempat orang-orang yang tidak punya komitmen. Di pasal 26 ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Ini banyak orang-orang yang tidak punya komitmen. Ya. Heranya kata komitmen juga tidak ada bahasa Indonesia-nya. Ya komitmen, gitu ya. Komitmen untuk menyelesaikan tugas sampai selesai, menyelesaikan misi sampai tuntas. Saya ketemu banyak orang yang mulainya semangat. Kalau suruh mulai hal baru lagi, restoran baru, kulineri baru, inisiatif baru, semangat. Banyak orang pemimpin yang mulainya hebat, tapi tidak selesai semua. Banyak proyek yang mangkrak, tidak selesai semua. Ini butuh komitmen. Orang yang tidak punya komitmen itu toksik buat perusahaan. Ya, mulai proyek ini, mulai proyek itu, tapi tidak ada satupun yang selesai kita butuh orang-orang yang punya komitmen, komitmen pada relationship, ya, pada pernikahan, pada keluarga, komitmen pada persahabatan, komitmen pada misi, komitmen pada tugas. Semua yang saya mulai harus selesai. Yang kelima, orang-orang yang tidak punya kerendahan hati. Di dalam pasal 26 ayat 16 dikatakan, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari pada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana, tidak memiliki kerendahan hati. Ini false self confidence, rasa percaya diri yang keliru. Ya. Dan orang-orang ini orang-orang yang tidak mau belajar, bebal. Kalau orang sudah tidak mau belajar lagi, orang belajar caranya beda-beda. Tapi kalau selama dia mau belajar, dia ada tempat di organisasi saya. Tapi kalau tidak mau belajar, uh, sulit. Karena ini akan uh, toxic, ya, contagious, menular ke yang lain. Jadi, ada, saudara sudah mendengar, sekarang ada tujuh toxic perkataan-perkataan yang tidak boleh ada dalam organisasi, keluarga, perusahaan, gereja, saudara. Dan ada lima macam orang yang tidak, tidak boleh ada dalam tim inti saudara, dalam organisasi saudara, karena toxic. Setelah mendengar hal ini, apa yang muncul di pikiran Bapak, Ibu, dan saudara semua. Ya. Setiap Saya beri waktu 30 detik, kita diam sebentar, tulis apa yang Tuhan sampaikan pada Bapak, Ibu berkaitan dengan keluargamu, perusahaan, gereja, persekutuan, pelayanan saudara. Ya. Komitmen apa atau Tuhan bicara apa selama mendengar ini, tulis, entah tulis di mobile phone saudara, di notes atau di kertas, saya beri waktu tenang untuk merenungkan dan berkata pada Tuhan, dia ya Tuhan. Yang berikutnya, pasal 26-27 ini, pasal 26 khususnya ayat 6-10, mengungkapkan pada saya Tragedi di organisasi, tragedinya itu apa? Aset-aset yang penting diletakkan di tangan yang salah. Itu tragedi, ya. organisasi keluarga, perusahaan punya aset-aset penting. Kalau ditaruh di tangan yang salah, itu salah satu tragedi terbesar buat organisasi atau buat gereja tersebut. Apa saja yang pertama? Important information Dikatakan kalau Engkong menyampaikan message Berita Melalui orang bebal Maka seperti Kita memotong kaki kita sendiri Itu ayatnya bunyinya 26 Ayat 6 Information itu aset saudara Google itu Perusahaan yang besar Dan, dan revenue nya besar Karena apa? Informasi Zaman sekarang informasi itu aset. Orang yang punya email ratusan ribu bisa dapat uang banyak karena informasi aset. Orang mau jualan apa-apa lewat email mailing list mailing listnya itu. Tapi kalau informasi dipercayakan kepada orang yang keliru, maka saudara sedang memulai kehancuran gereja atau organisasi saudara. Ya. Jadi informasi itu aset dipercayakan pada orang yang keliru, akan ada kerusakan besar di organisasi saudara. Dua, kita lihat di pasal 26 ayat 7 dan 9, ayat 7 dulu, Amsal di mulut orang bebal, Amsal itu adalah lesson learned, prinsip-prinsip kehidupan, filsafat-filsafat yang berharga, ya kalau itu di tangan orang yang salah, yang menjaga prinsip-prinsip organisasi, nilai-nilai gereja, orang yang keliru, orang yang bebal, maka organisasi kita akan lumpuh. Jadi dikatakan di ayat 7, 26 ayat 7, dan 26 ayat 9. Kalau kita ini, eh, apa namanya, pelajaran hidup ya pengalaman di masa lalu prinsip-prinsip yang bagus strategi-strategi yang yang terbukti sukses dipercayakan kepada orang yang yang salah yang keliru maka organisasi kita akan lumpuh yang ketiga kalau honor kalau kita ini memberi penghormatan memberi respect kepada orang yang keliru ya kita ngangkat memberi kedudukan kepada orang yang salah orang ini bebal walaupun dia uh, nepotisme keluarga ya atau anaknya temen dan segala macam maka kita akan membuat orang baik lain di perusahaan di gereja frustrasi dan dimotivated motivasinya akan hancur 26 ayat 8 ya dikatakan bahwa seperti orang menaruh batu di umban demikianlah orang memberi hormat kepada orang bebal jadi kalau honor, yeah, respect, kedudukan, award, appreciation, diberikan kepada orang yang salah, maka seluruh organisasi akan merasa frustasi. Orang-orang baik akan hilang motivasinya. Yang keempat, eh, tanggung jawab dan responsibility. Nah, tanggung jawab dan tugas penting, kalau didelegasikan kepada orang yang keliru, pasal 26 ayat 10 ya. Kita mempekerjakan orang bebal, kita naruh tugas tanggung jawab kepada orang yang salah maka akan menyakiti, melukai banyak orang di sekitarnya, di organisasi dan di perusahaan. Saya mau tutup dengan poin kelima, aset terbesar dari organisasi, dari gereja, ya, dari perusahaan, bukan customer ya bukan pelanggan bukan orang bukan koneksi tetapi atau bukan reputasi juga melainkan adalah orang yang tepat di posisi yang tepat ya, mengerjakan hal yang tepat untuk dia dia perlu tahu desain hidupnya seperti apa karunianya apa mengerjakan itu itu aset yang luar biasa yang terbesar orang kalau salah tempat, itu bukan aset. Ya. Itu liability. Menolong orang, uh, itu memang tidak selalu gampang, tetapi harus dikerjakan. Menolong orang lain bertumbuh, tidak selalu mudah, tapi harus dikerjakan juga. Yang pertama, kalau sudah lihat pasal 26 ayat 3, dibutuhkan discernment. Ya. 26 ayat 3, dikatakan cemeti itu untuk mengarahkan kuda, kekang untuk mengarahkan keledai, pentung mengarahkan orang. Jadi tiap-tiap orang itu cara belajarnya beda-beda. Ada orang yang senang belajar secara formal di pendidikan, ambil gelar S2, S3. Ada teman saya satu yang ingin bertumbuh tapi benci sekolah. Jadi dia bilang sama pimpinannya kalau kamu ingin saya bertumbuh, beri saya persoalan yang besar di luar kemampuan saya. Saya akan cari jalan dan saya bertumbuh. Jadi kalau kita punya orang yang dipercayakan Tuhan pada kita, kita punya kewajiban menumbuhkan mereka. Tapi harus punya discernment, tiap-tiap orang itu cara tumbuhnya beda-beda. Ada yang sedang seminar, ada yang bertumbuh lewat baca buku, ada yang bertumbuh lewat eh, apa di mentori, eh, didampingi, ada yang dikirim sekolah, dan segala macam. Jadi butuh discernment itu nomor satu, ya. cara yang tepat untuk menolong orang bertumbuh. Jadi intinya adalah jangan asal jawab pertanyaan orang bebak. Ya. bukan soal jawabnya atau tidak jawabnya. Kita hanya menjawab kalau interaksi itu menolong dia untuk jadi lebih baik. Ya. Dia sadar bahwa dia beba. bahwa dia tidak yang paling pinter dan segala macam. Kalau jawaban kita tidak menolong dia untuk jadi lebih baik, tidak usah dijawab. Ya. Tapi kalau jawaban saya bisa menolong dia lebih baik, saya jawab. Jadi kuncinya adalah kita harus punya discernment apakah interaksi saya, ya setiap interaksi saya dengan orang yang saya pimpin, dengan tim saya, menolong dia lebih baik apa tidak. Banyak orang bertanya tapi bukan ingin tahu. Bertanya supaya orang lain tahu bahwa dia bisa bertanya dengan baik. Seperti itu tidak perlu dijawab. Ya. Jadi yang perlu kita tanyakan sebagai pemimpin kalau kita interaksi ya dengan istri suami, anak-anak buah ya, menti dan segala macam, apakah interaksi yang saya ingin kerjakan ini menolong dia menjadi lebih baik? Yang ketiga, kalau kita mau nolong orang lebih baik, kita harus bisa nolong dia untuk bisa membuat prioritas. Menolong dia untuk menyadari apa yang betul-betul dia butuhkan dan apa yang hanya dia inginkan. Kalau saja orang yang interaksi dengan saya bisa memilah-milah apa yang dia butuhkan, apa prioritas, apa yang sekedar dia inginkan, dia akan, he will do well, she will do well. Dia akan jadi baik di kemudian hari. Ya. Yang keempat, soal komitmen. Di pasal 27 ayat 3, dikatakan di pasal 27 ayat 3 adalah, batu ada beratnya, pasir ada beratnya, yang paling parah dari keduanya adalah sakit hati pada orang bodoh. Jangan sampai upaya kita untuk menolong orang lain bertumbuh dihambat karena baper, ya, perasaan tersinggung, Uh, orang yang kita mentoring ngomong sesuatu buat kita terus juga tidak mau menolong dia lagi sebagai mentor sebagai pemimpin kita harus coba bisa memilah itu, menyingkirkan itu supaya upaya kita tidak terhenti tidak terhalang karena baper rasa tersinggung dan segala macam singkirkan itu ya kita bisa melompati itu ya dia anak kecil anak kecil ngomongan bisa sembarangan saja kalau kita rumati omongan anak kecil ya kita bisa bekelahi sama cucu kita sendiri kan gitu. Ya. Uh, tapi kita harus tidak boleh uh, terlalu baper, tersinggung, dan segala macam supaya uh, menolong dia sampai selesai, sampai berhasil. Topik kita adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya ingin bertanya pada saudara semua, setajam apakah saudara hari ini? Ketajaman saudara mendengar suara Tuhan. Ketajaman saudara mentaati suara Tuhan. Ketajaman saudara discern, ngambil keputusan. Ketajaman saudara menilai orang. Apakah lebih baik dibanding dua tahun yang lalu atau lebih tumpul? How sharp are you today? Yang pertama, kalau kita ini senjata kebenaran seperti yang dikatakan firman Tuhan, maka efektivitas saudara ditentukan oleh ketajaman saudara. Ketajaman dalam hal apa? Dalam dengar suara Tuhan. Dalam memahami musim dan waktu. Ya, saudara, dalam suatu di musim yang salah, tidak akan ada gunanya apa-apa, tidak -apa, ada buahnya apa-apa. Ditertawain orang. Dalam membangun koneksi. Saudara adalah, atau didefinisikan oleh orang di sekitarmu. Siapa connection saudara, bagaimana connection saudara dengan orang lain, dengan tim saudara. Ketajaman dalam hal apa? Dalam berkomunikasi. Ya. Tidak muter-muter, terus di atas, terus tidak pernah mendarat. Ya. Komunikasi kita nyampaikan less is more, clear, clarity, clarity, clarity. How sharp are you? Nomor dua, kita harus create untuk menjaga supaya tetap sharp, kita harus create a new mindset, ya, pola pikir baru yang rindu hidup saya berguna. Kalau saya tidak tajam lagi, tidak ada gunanya. Mau motong daging, mau motong sayur, sulitnya setengah mati. Ya. Tapi kalau tajam dan terus tajam biasa, walaupun tidak dipakai tiap hari pedangnya, tapi biasa tiap hari. Ya. Jadi mindsetnya karena ingin berguna, ingin berguna. Pedang bukan cuma buat hiasan. Pisau bukan cuma sekedar disimpan di laci, tapi dipakai. Yang ketiga, ciptakan satu suasana di organisasi, di gereja, di mana kita mengundang besi-besi yang lain dalam inner circle kita. Menjadi bagian tim saudara. Besi itu apa? Besi itu pemimpin yang lain. Dalam komunitas pemimpin ini, yang juga mungkin sama bagusnya dengan saudara yang mungkin juga sama urapannya dengan saudara. Supaya apa? Supaya bisa saling menajamkan. Banyak pemimpin tidak secure, dia takut merekrut orang pemimpin-pemimpin yang pandai, pemimpin-pemimpin yang diurapi, pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang cakap. Dia takut tersaingi. Dia milihnya orang-orang yang lebih bodoh dari dia. Orang-orang yang tidak sepengalaman dia. Orang-orang yang tidak sehebat dia. Gelarnya tidak sebagus dia. Ini keliru. Kalau kita mau tajam setiap saat, kita harus dekat dengan besi lain. Dalam tim saudara ada besi lain yang mungkin sama urapannya, sama cerdasnya, sama komitmennya, sama kuatnya daya tahannya. Hanya dia punya perbedaan pandangan, sudut pandangnya beda. Temperamennya beda, latar belakangnya beda. Ya ndak harus cari semua orang yang seperti saudara ya, yang kolerik seperti saudara atau yang plagnatik seperti saudara. Cari yang berbeda sama kuatnya karena besi perlu bertemu dengan besi untuk bisa lebih tajam. Ciptakan environment yang baru. Orang-orang yang hatinya kecil tidak berani berbuat begini. Dia ya, cari orang yang setuju semua, orang yang sama pikirannya seperti dia semua. Yang keempat, ya ciptakan disiplin baru disiplin bagaimana dalam komunitas kepemimpinan saudara tim saudara dalam mendiskusikan sesuatu membicarakan sesuatu visi strategi bangun dari apa namanya apa yang sudah dicapai oleh pemimpin sebelumnya banyak pemimpin ingin namanya dicatat dalam sejarah jadi semua yang dibangun pemimpin sebelumnya disingkirkan semua ingin supaya ini menara saya, ini monumen saya, ini legacy saya. Mental seperti ini tidak menolong, ya, menajamkan kita. Kita menajam kalau kita bangun di atas konversasi atau pembicaraan, diskusi, upaya, achievement sebelumnya. Kita bangun dengan disiplin di atasnya. Ya. Tidak lagi bangun untuk diri sendiri, tapi untuk organisasi. Supaya kita tajam. Kalau dulu sendiri, maka kita tidak mau berbenturan dengan besi lain. Yang kelima, sistem uh, monitoring yang baru. Bagaimana orang bisa melihat ketajaman dan keunikan kontribusi saudara? Dalam pasal 27A 21, kualitas saudara di uh, uh, sama dengan pujian orang terhadap saudara, dampak saudara. Untuk bisa tajam besi perlu ketemu besi, bukan besi ketemu spons atau besi ketemu kapas, tidak bisa. Besi perlu ketemu besi yang sama kuatnya, sama bahannya, hanya arahnya mungkin, sudut pandangnya agak beda, temperamennya agak beda. Besi dengan besi, sama-sama dalam satu kotak, tapi kalau tidak pernah bertemu, tidak bergesek, tidak ada penajaman. Ya. Gesekan dengan respect, dengan love, ya, akan menghasilkan penajaman dua belah pihak. Itu yang kita perlu cari, yang kita perlu capai, untuk maintain supaya pemimpin tetap tajam sampai akhir hidupnya. Kapan terakhir kali hidup dan pelayanan saudara dipertajam ya, melalui gesekan? Kali lagi gesekan, ya, bukan pujian, bukan afirmasi, bukan encouragement. Pertanyaannya soal gesekan dengan pemimpin lain, interaksi yang intensif, kadang mungkin agak menyakitkan. Tapi itu menolong saudara menjadi makin tajam ya, dalam hal mendengar Tuhan, dalam hal pelayanan, dalam hal mengambil keputusan, dalam hal komunikasi, dan segala macam. Pertanyaannya, kapan terakhir kali besi menajamkan besi ini berlaku dalam hidup saudara? Ada gesekan, tentu ada yang sakitnya gesekan, tapi membuat dua-duanya jadi tajam. Topik terakhir yang saya pelajari dari Ansal 2627 adalah the value adders. Ya, para penambah nilai di sekitarmu. Nah, pemimpin itu adalah adding value in the life of others. Kita memberi tambahan nilai, ya. Memberi nilai tambah kepada orang yang kita pimpin, orang di sekitar kita. Yang pertama, di dalam pasal 27 eh, ayat 1 dan 2 dikatakan janganlah memuji diri sendiri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Biar orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Itu sebabnya Absal juga mengatakan kalau tidak ada yang diomongkan lebih baik diam. Karena lebih banyak omong lebih banyak salah. Ya. Dan lebih banyak ngomong. Biasanya kalau kita ngomong tidak sadar kita mau ninggikan diri sendiri. Ingin menggarisbawahi pencapaian kita dan keberhasilan kita. Nah sekarang dibalik, ya. Jadi kalau dikatakan bacanya bahwa jangan mulutmu memuji engkau, biar orang lain yang muji, bukan berarti kita tunggu pujian orang. Semua orang senang dipuji. Tapi saya ingin membalik ayat ini dan kenapa tidak saudara add value di hidupnya orang lain? Ya. Banyak orang ingin dipuji, tapi pujian yang valid, Bukan pujian yang semu, bukan jilat, bukan pujian-pujian yang cuma di mulut, tidak di hati, bukan pujian yang diberikan eh, uh, apa namanya eh, uh, secara valid, karena memang betul-betul layak dipuji. Ya. Eh, uh, Absal juga berkata, jangan terlalu banyak pujianmu, ya, karena itu akan menghancurkan orang yang bersangkutan juga. Jadi pujian yang valid, yang genuine, yang tulus, puji orang karena dengan kau memuji orang dengan sikapnya yang baik yang benar karakternya yang bagus tindakannya yang benar maka kita memberi nilai mem menambah nilai dalam hidupnya ya. jadi membangun estimnya mengembangun harga dirinya lewat pujian yang tulus relevan dan tepat waktu nah tiap kali saya ingatkan ke teman-teman mata kita ini sejak lahir terbiasa melihat salahnya orang. Ya. Jadi kalau Tuhan juga Yesus juga berkata ya, balok di batas lihat kan debu di batanya orang lain di seberang sana kelihatan. Jadi kita harus melatih merubah mata kita setiap hari untuk cari orang lain sekitar kita berbuat sesuatu yang benar, yang terpuji, yang baik dan berikan pujian saat itu juga. Karena dengan pujian itu mengangkat estimnya orang lain, mengangkat harga dirinya orang lain. Jadi yang pertama ya eh, yang perlu kita kerjakan sebagai penambah nilai untuk pemimpin lain adalah dengan serius dengan penuh attention lihat orang sekitar kita. Perhatian kita jangan hanya ke diri kita sendiri, performa kita, tapi lihat orang sekitar kita, dapati mereka berbuat baik. Ya, datang kantor tiap hari tepat waktu. Pakaiannya rapi, cara bicaranya teratur, ya sopan dan segala macam beri pujian yang valid dan tulus itu mengangkat harkat dirinya harga dirinya ya Jadi memberi nilai tambah kepada dia nomor satu itu nomor dua dikatakan di pasal 27 ayat 5 dan 6 ya eh, lebih baik teguran yang nyata nata daripada kasih yang tersembunyi Uh, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi orang seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini yang saya singgung tadi. Kita menyampaikan kebenaran, teguran dalam kasih. Kebenaran disampaikan dengan kasih. Nah, banyak orang yang uh, seperti pragmatiknya dan segala macam yang mungkin cenderung uh, tidak mau konfrontasi dengan orang, ya. Jadi, sulit negur orang, eh, padahal kalau kita ini mengasihi dia, kita beritahu kelirunya di mana, memberitahu dengan kasih, dengan respect. Jadi, kita bisa menambah nilai orang yang kita pimpin atau pemimpin lain dengan cara negur dia, sampaikan dengan kasih, dan dengan respect, santang, lukai, harga dirinya dia, ya. sampaikan kebenaran dengan kasih, bicara terus terang dengan lemah lembut, ya, tulus, tapi sampaikan bagaimana dia bisa memperbaiki kekeliruannya. Itu nomor dua. Nomor tiga, bagaimana kita bisa nambah nilai, penambah nilai di hidupnya orang lain. Kasih yang dikomunikasikan secara aktif dan kreatif. Jadi katakan tadi, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Lebih bagus lagi kalau kasih nyata. Ya, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi kasih itu eh, apa diungkapkan secara kreatif dan dikomunikasikan karena kasih menolong orang mengangkat ya menyehatkan identitas dirinya dikasihi itu kebutuhan setiap orang dipedulikan itu kebutuhan setiap orang jadi kalau kita bisa menolong orang yang kita pimpin orang pemimpin lain bahwa dia dikasihi bahwa kita mengasihi dia dikomunikasikan kalau perlu ya Create surprises. Ya. Karena kasih itu dinamis. Kasih is, is a verb katanya. Tidak cuma perasaan di hati. Tapi dikerjakan, diungkapkan, ditampilkan. Sehingga kasih bisa mengokohkan identitas orang tersebut. Orang yang kita pimpin atau pemimpin lain. Uh, yang terakhir di pasal 27 ayat 17. Ya, dikatakan, Uh, tadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah kita uh, kalau mau add value dalam hidupnya orang lain harus bisa challenge, bisa nolong orang supaya lebih tajam. Orang ditolong lebih tajam dengan cara gimana? Uh, di challenge bahwa so, ada pendapat yang lebih bagus, ada cara yang lebih baik, di challenge ada uh, jalan yang lebih lebih efektif. Ya, jadi challenging. Tidak selalu harus berlawanan. Ya. Di challenge bisa membuat dia e, bertubuh lebih lebih kuat lagi. Ya. E, menolong orang lebih tajam bisa dengan encouragement, bisa dengan pujian, bisa dengan afirmasi. Tapi ayat ini mengatakan kita bisa menolong menajamkan orang lain ya, e, dengan men-challenge dia bahwa dia belum keluarkan semua potensinya. Kalau berhadapan dengan gagasan yang lebih bagus, tantangan lebih berat mungkin akan keluar lebih bagus dan lebih tajam lagi. Coba saudara renungkan ya. Siapakah penambah nilai yang paling penting dalam hidup saudara? Saudara punya enggak orang yang selama ini memberi nilai tambah pada saudara? Entah itu challenge saudara supaya lebih tajam, memberi pujian yang valid dan tulus mengungkapkan kasih secara aktif, menciptakan surprise-surprise, memberi teguran uh, dengan kasih. Ya, terus terang tapi lembut dan tidak merusak harga diri saudara. Siapa orang ini? Coba sudah ingat-ingat siapa orang yang selama ini sering kali beri teguran, memberi pujian, mengasah, memberi challenge saudara supaya uh, apa? menaklukkan gunung yang lebih tinggi lagi. Siapa orang itu?